Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah hangus terbakar. Berdasarkan keterangan saksi, api pertama kali terlihat dari sekitar jam 8:30 malam di salah satu ruangan BKPSDM. Bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan membakar seluruh bangunan. Warga yang melihat kejadian itu langsung berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Penyebab pasti kebakaran belum diketahui dan masih diselidiki. Masalah pembakaran kan masalahnya gini, itu kan perkantoran, banyak dibakar perkantoran-perkantoran pemerintahan. Maka kita sampaikan, kalau kan perkantoran-perkantoran pemerintahan dirusak, dibakar, termasuk yang di Ilaga ya, yang itu kan masalah gudang beras juga dibakar. Jadi nanti kalau masyarakat membutuhkan, nggak ada fasilitas itu kan repot lah. Jadi seperti itu. Maka itu kita juga ingin peran serta masyarakat menjaga kamtipmas sendiri.